Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dan ramai yang mencadangkan kepada kami untuk membuat pilihan telefon gaming terbaik dan kami telah memilih beberapa peranti terbaik untuk dicadangkan kepada anda. Jadi sebelum itu, pemilihan telefon gaming terbaik ini mestilah ia dilancarkan pada tahun 2017 dan ke atas. Jenama yang dikenali ramai mempunyai prestasi yang baik untuk kegunaan gaming, menawarkan skrin 5 inci dan ke atas dan semestinya membawakan ketahanan bateri yang lama. Kami menyenaraikan telefon gaming terbaik ini mengikut pilihan anda, jadi lebih mudah untuk kami dan anda sendiri untuk membuat pemilihan. Kami juga akan memilih harga paling terendah yang anda boleh dapati di laman-laman jualan utama seperti Shopee, Lazada, 11 Street dan Lelong dengan menyenaraikan harga import set dan original set. Jadi tanpa membuang masa lagi, ini dia telefon gaming terbaik yang anda boleh dapati di Malaysia. Untuk telefon di bawah RM500, Xiaomi Redmi 4X dilihat paling berbaloi atas penawaran spesifikasinya yang terbaik untuk harganya. Anda boleh dapatkan versi 3GB RAM pada harga ini selain hadir dengan chip 8 teras Cortex A53 1.4GHz bersama kapasiti bateri 4105 hour. Untuk harga di bawah RM1,000, kami memilih 3 telefon gaming terbaik iaitu Xiaomi Redmi Note 4X, Xiaomi Redmi 5 Plus dan Xiaomi Mi Max 2. Xiaomi Redmi Note 4X membawakan rekaan peranti standard dengan size skrin 55 inci, chip Snapdragon 625 yang lancar dan efisien untuk harian bersama memori 4GB RAM. Sekiranya anda berpeluang untuk membeli Redmi 5 Plus, peranti ini memberikan spesifikasi Redmi Note 4 dalam bentuk rekaan yang lebih moden, cuma ia belum dilancarkan secara rasmi di sini, jadi waranti adalah tertakluk pada kedai yang dibeli. Sekiranya anda mempunyai bajet yang lebih, Mi Max 2 memberikan kelebihan skrin sebesar 6.44 inci, bateri 5300 mAh dan fungsi pengecasan pantas Qualcomm Quick Charge 3.0. Untuk di bawah RM1,500, kami memilih Xiaomi Mi Note 3 sebagai peranti terbaik gaming pada harga ini. Ia membawakan rekaan seumpama Xiaomi Mi 6 pada saiz skrin yang lebih besar, chip Snapdragon 660 yang lebih pantas dan hadir dengan memori 4GB RAM. Untuk telefon di bawah RM2,000, Honor 8 Pro memberikan penawaran paling seimbang untuk kegunaan gaming. Ia hadir dengan skrin 57 inci Quad HD, chip prosesan yang sama digunakan pada Huawei P10 dan menawarkan memori 6GB RAM. Untuk di bawah RM2,500, kami memilih 2 telefon gaming terbaik iaitu Honor View 10 dan OnePlus 5T. Honor View 10 membawakan chip yang sama digunakan pada Huawei Mate 10 selain menawarkan skrin 5.99 inci bersama memori 6GB RAM. Peranti OnePlus 5T pula menawarkan kelebihan seperti penggunaan skrin AMOLED, fungsi pengecasan dash charge yang lebih pantas bersama pilihan memori setinggi 8GB RAM. Untuk di bawah RM3,000, telefon yang berbaloi untuk kegunaan gaming ialah Huawei Mate 10 Series. Siri telefon ini menawarkan chip Kirin 970 yang setara dengan chip Snapdragon 835, sokongan audio stereo bersama kapasiti bateri 4100 mAh. Untuk atas RM3,000, terdapat 5 telefon terbaik yang anda boleh pilih iaitu Samsung Galaxy S8 Plus, HTC U11 Plus, iPhone 8 Plus, Google Pixel 2 SL dan Razer Phone. Samsung Galaxy S8 Plus menawarkan skrin Super AMOLED yang terbaik dalam kelasnya, membawakan chip Exynos 8895 yang setara dengan chip Snapdragon 835 bersama memori 4GB RAM. HTC U11 Plus pula menampilkan sokongan audio yang baik menerusi sokongan audio stereo boom sound, memori 6GB RAM bersama kapasiti bateri 3930 mAh. Bagi penggemar peranti iOS, iPhone 8 Plus menawarkan ketahanan bateri paling lama untuk iPhone, hadir dengan chip Apple 11 Bionic yang lebih pantas berbanding Snapdragon 835 bersama sokongan audio berasaskan stereo. Sekiranya anda tahu seluk-beluk pembelian peranti import, Google Pixel 2 SL memberikan pengalaman Android Stock, sokongan audio stereo selain menawarkan kupaian kamera terbaik di pasaran setakat ini. Dan akhir sekali, tentunya Razer Phone yang menawarkan skrin telefon dengan refresh rate tertinggi untuk telefon setakat ini, sokongan audio Dolby Atmos bersama memori 8GB RAM. Namun peranti ini hanya ditawarkan secara import set buat masa ini, jadi sokongan waranti hanya dilakukan atas inisiatif penjual peranti ini. Jadi sebelum menutup video ini, ini dia kesemua telefon gaming terbaik yang anda boleh dapati di Malaysia. Jadi sekian sahaja dari saya Arif Ismail untuk paparan pada kali ini. Sekiranya anda mempunyai sebarang cadangan ataupun soalan, anda boleh kemukakan kepada kami melalui ruangan komen di bawah ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di waktu. Sekian, terima kasih.